Nah, halo, selamat datang di YouTube channelnya Dodo. Nah, kali ini aku mau ngasih tips bagaimana sih membersihkan kamar yang main yang nggak berantakan banget ya. Jadi ini tipsnya dari aku. Saksikan terus ya. Oke, ini. Nah, oke, ini ya kamarnya. Aku akan tunjukin sama kalian bagaimana sih tips membersihkannya. Ini kan kusut nih, berantakan. Di mana-mana. Ini sangkut dengan. Nah, aku memberikan tips bagaimana sih cara membersihkannya. Pertama, ini kita rapikan dulu bantalnya. Nah, lalu ini kita sapu pakai penyapu ya, penyapu. Sudah itu, ini kita geser sedikit. Ini kan rapat, nah kita geser. Ya kan? Kita geser. Nah, ini kita tarik sedikit ke dalam. Nah, lalu kita rapatkan kembali tempat tidurnya itu. Nah, kan tempat tidurnya udah rapi. Ya kan? Nah, sebaiknya kita bereskan yang ini. Ini ya, kita bereskan. Dari mulai macam gini. Nah, menjadi seperti ini, oke. Kan udah rapi tuh. Nah, sekarang kipasnya. Kita geser dulu agar rapi. Nah. Ya. Nah, kan rapi, ya kan? Nah, setelah itu kita bereskan yang ini. Guys, kita lipat seperti ini, begini, lalu begini. Nah, kita lipat lagi seperti ini, baru kita cantolkan di sini. Ini gitu juga ya, nih, kita lipat seperti ini, lalu lipat lagi seperti ini. Dan dicantolkan seperti ini. Nah, jadi kan udah rapi tuh dari mulai berantakan. Jadi itunya kita lipat, kita susun. Nah, sekarang giliran ini. Yang awalnya seperti ini akan menjadi rapi. Nah, jadi ini ya. Afternya
sesudah kita bereskan. Nah, jadi ini keseluruhan kamar yang tadinya berantakan menjadi bersih. Ya, lihat. Bersihkan. Nah, jadi ini tipsnya dari aku ya.